Terus aku hamil. Kau mau nama anak kita siapa? Aladin. Kenapa harus nama Aladin sih? Dir. Terima kasih Yandin, karena kamu tetap menerima saya meskipun saya sering. Kisah kematian Roy semakin lama semakin terungkap dalam sinetron Ikatan Cinta. Malam ini, episode terbarunya akan kembali tayang di RCTI pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya Andin menceritakan secara lengkap kronologi kejadian kematian Roy, pada episode kali ini, Andin dan Al akan kembali mencari tahu kebenaran kasus tersebut. Al merasa curiga terhadap Elsa, karena pada saat kejadian, Andin sebenarnya berniat mempertemukan Elsa dengan Roy perihal anaknya dan kandung Elsa saat itu. Al pun berusaha mempertanyakan kembali apakah benar saat Roy meninggal Elsa tidak ada di lokasi kejadian tersebut. Andin bersama Al berusaha membuka kembali email miliknya dan setelah berhasil, Andin merasa janggal karena ada beberapa pesan di email tersebut yang telah dihapus. Sedangkan soal anting, Andin juga masih terus mencari tahu siapa sebenarnya pemilik dari anting tersebut. Meskipun Mama Sarah mengatakan bahwa anting itu miliknya, Andin masih curiga bahwa mamanya tersebut telah berbohong padanya. Tidak hanya kepada Andin, Mama Sarah juga berbohong kepada Mak Surya. Terlebih lagi, saat tiba-tiba Mama Sarah dikirimkan sebuah foto yang diambil seminggu sebelum kejadian pembunuhan Roy terjadi. Takut jika Andin dan Papa Surya akan menemukan foto tersebut, lagi-lagi Mama Sarah menutupi kebenarannya. Lantas, akankah di episode malam ini kasus kematian Roy dapat terungkap? Simak dalam sinetron Ikatan Cinta yang tayang malam ini ya.